Salam. Pertama saya di Muhammad Hamid, tinggal di pertama di Banjar Masin. Ya, pekerjaan saya sebagai buyer di dalam Komunitas Toa Antik Indonesia, bertindak sebagai buyer ya. Artinya komunitas barang-barang petuah, barang-barang parit, yang kadang-kadang barang tersebut kebanyakan ya menipu masyarakat, menipu rakyat, kadang-kadang ya. Nah, yang itu tuh perlu saya resmi. Nah, itu aja yang perlu saya resmi dari Sabang sampai Merauke, se-Asia, se-dunia juga. Nah, kalau memang barang tersebut ada kebenarannya, maka saya akan tinjau. Tapi barang tersebut kalau tidak benar, setelah diajukan ke saya, harganya sudah misalnya sudah disepakati, ternyata barang tersebut abal-abal, maka barang itu saya sita dan samurai, namanya kan samurai, saya hancurkan. Di saat itu Bapak waktu membuat video itu, Pak? Oh, video yang ramai-ramai viral. Yang ramai viral belakangan ini. Jadi gini, saya posisi di Kalimantan Selatan kemarin ya, Pak ya. Datang telepon dari Jakarta. Ini Pak Amin bayar untuk dia benar. Ada bisa nggak diundang? Saya undang ke Jakarta. Dengan misi apa? Ini misi penyelesaian barang-barang antik. Saya ada punya samurai. Oh, oke, boleh Pak. Nah, waktu itu, alhamdulillah, undang dibikin undangan. Uang dari saya juga kan, bukan dari orang lain. Terus saya ini mau membuktikan aja Pak, apakah kebenaran itu ada atau tidak. Saya tinjau langsung ke sana, ke Jakarta, tahu-tahu kemarin sudah mendarat di Soekarno Hatta. Terus hari selanjutnya 6, saya nginap di Hotel 88 karena pemalaman Pak, di malaman ya. Habis itu, malam, saya kira dia nunggu di sana Pak, tahu-tahu. Dia tidak menunggu di sana. Si sellernya ya, penjualnya. Kali saya sedang ketipu di situ. Ya, tetap saya tunggu. Ya, namanya manusia ya, kadang-kadang ada emosinya ya Pak ya. Malam Jumat, tanggal 10 masih ya. Nah, pas ke tanggal 11, ya, hari Jumatnya. Hari Jumatnya itu tanggal 11 ya Pak ya. Tanggal 11 November tahun 2022. Tepatnya pada hari Jumat. Jadi gini, datang telepon. Pak Haji Amin, Anda bisa nggak menunjukkan saldo dana bukti bahwa Anda itu bisa membeli barang antik? Dia akan mintanya begitu. Oh boleh Pak, tapi dengan catatan satu syarat, kalau saya sudah bikin video, Anda harus membawa barangnya ke Hotel 88. Ya kan? Oke, boleh, silakan Pak bikin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!